Selamat sore rekan-rekan. Sore. Kita akan melaksanakan kegiatan hunting yang akhir-akhir ini di wilayah Cilacap, khususnya pada jam-jam menjelang maghrib sering terjadinya pencurian kendaraan motor. Kita sudah membuka hasil TKP-TKP dari rekaman CCTV, kita bisa mengidentifikasi jenis kendaraan maupun ciri-ciri pelaku. Menindaklanjuti dari laporan-laporan pencurian kendaraan bermotor, maka kami dari Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap melakukan penyelidikan di lapangan. Kali ini kita akan melakukan hunting di pertigaan wilayah Jerulegi. Diduga untuk para pelaku dari kelompok-kelompok Lampung yang berdomisili di wilayah Pangandaran, sehingga salah satu akses jalan yaitu dari arah barat pertigaan Jerulegi. Nah, wajib kejadian start jam 5 ya, ngangene ya pas ya. Nanti kita anu aja berhenti di pertigaan Jerulegi. Tadi kan sudah kita bagi dengan rekan-rekan biar ada yang nunggu sambil ngamati dengan ciri-ciri yang kemarin kita buka di CCTV ya. Di situ nanti kita nongkrong di ya sekitar utara atau mana itulah warung-warung di situ. Kita amati aja. Kita berawal dari situ, kita berkeyakinan bahwa sindikat Curanmor ini adalah suatu jaringan kelompok yang terdiri dari beberapa orang lintas daerah. Kita pernah ngumpul, pertigaan kan ngamatinnya di sini. Ngamatinnya biasanya kan kayaknya kan, di sini. Nanti mobilnya siap aja, ngikutin jangan terlalu lama nanti. Ada pelaku kita ikutin. Kita nongkrong aja di sana, ngamat-ngamatin pelaku itu, rekan-rekan udah di sana, yuk. Ya, nah, turun. Gimana, udah ada pelaku yang kita curigai lewat dengan ciri-ciri kemarin? Belum ada ya? Belum ada. Kelihatannya nggak berubah ya? Nggak, kayaknya nggak. Itu karena yang sering masuk. Intai aja dari sini, mudah-mudahan mereka bisa apes hari ini. Ya. Mereka memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan di pertigaan Jerulegi. Mengingat daerah tersebut merupakan jalur lintas antara Provinsi Jawa Tengah menuju Provinsi Jawa Barat. Motor putih, jenisnya Matic, kemungkinan... Oh ya itu, ikut kejar. Mega, ayo. Tuh ada pelaku yang kita curigai. Tadi pakai putih tanpa plat nomor, pakai topi, boncengan 3. Itu dua rekannya sudah suruh ngejar. Kami mendapati ada sekelompok pemuda, persis seperti ciri-ciri para pelaku curanmor yang sudah lama ini kita cari-cari. Merespon hal itu, anggota kami dibagi menjadi dua tim, satu tim menggunakan motor, satu tim menggunakan mobil. Tadi tiga orang pakai motor Matic, sesuai di CCTV kemarin juga motornya Matic, warna putih. Ayo kita salip aja mobil. Ya. Paling itu kelompok Lamung lagi itu, yang biasa main di Cilacap. Oke, Nurdin pun maju maning, Nurdin jane pun burine jane ya. Salib. Iya, aja kayak sing wingi ya. Wingi sing pas nang Kroya kan pada kayak diikutin. Dan kanan. Kita di sini aja sebelah kiri aja. Ayo, ini berhenti kanan tuh. Biar sinyal jorok kan. Sini aja, sini aja kita lihat dulu. Nanti dia tahu. Biar aja. Kan ada rekan-rekan kita yang intai di sana. Mana itu bang? Itu, ya itu dua pergi. Itu satu turun ya? Satu kemana? Kemudian di satu titik tertentu ternyata salah satu pemuda ini diturunkan oleh rekan-rekannya yang lain. Kecurigaan kami semakin meningkat. Kita ikut turun, ayo kita sergap. Tidak, apa? Ada. Ah, ini ada kunci tanda ini. Oh iya, ah, ini pelaku ini. Pasti pelaku. Udah. Langsung pergol. Satukan. Terus kakinya, terus. Dilepas. Tangan. Nih, pegang yang ngomong.
TKP sini banyak nih, Pak. Nah, ini pelaku ini. Dari pelaku. Kamu orang mana? Kamu orang mana? Orang mana kamu? Lambung, Pak, lambung. Kamu? Nunggu ngapain? Nyuri? Enggak, Pak. Nunggu nyuri? Iya, Pak. Nyuri? Iya, Pak. Siapa yang nyuri itu? Orang mana itu, Pak? Orang mana? Kamu siapa? Kamu apa? Yaudah, ini bawa saja. Kami menemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian motor. Siapa nama kamu? Hei, Joni, Pak. Joni, asli mana? Lampung, Pak. Lampung, lampunya mana? Hei, lampunya mana? Jabung, Pak. Jabung. Kamu sini sama temennya siapa? Temennya siapa aja? Satu orang, Pak. Sudah berapa kali kamu nyuri motor di sini? Baru, Pak. Baru? Baru, Pak. Yang benar, ngomongnya. Hey, yang benar, sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Eh, 10 kali udah, ada? Ada. Eh? Ada. Berapa orang temenmu? Temenmu berapa orang? Dua. Ini kan tadi temannya dua, ya. Temannya dua kan lari ke sana. Katanya tadi mau nyuri, ini kan nunggu, ini kan joki nih. Ya. Nanti dapat motor, ya, ya. Dia bawa. Gini aja, nanti pakaiannya kita lucuti, ya. Ada anggota yang nyamar jadi pelaku. Siap. Jadi joki. Siap. Kita akan di sana, ya. Siap. Kita tangkap yang dua itu, secara yuk. Siap. Selanjutnya kami menyusun rencana untuk menangkap dua orang teman daripada satu orang yang sudah kita amankan ini. Pokoknya lepas, dipakai sama Ustianto ya, nanti untuk menggantiin kurang joki di sana. Nanti kita sergap itu yang dua orang di sana. Biasanya motor apa yang dicuri? Matic. Matic? Apa? Motornya di mana motornya? Di sini, Pengandaran. Pengandaran? Jauh sekali. Langsung perempatan di sini aja. Tadi di mana nangkapnya? Di sini, langsung di sini. Berarti orang otopi ya. Jamparnya tinggal. Nah, pada sini ya. Beberapa saat kemudian setelah kita menunggu, dua orang pemuda itu menghampiri anggota kami yang melakukan penyamaran. Ketiga berhasil melarikan diri. Namun demikian kami terus melakukan pengejaran. Kira-kira arah mana di Pengandaran? Pengandaran. Lewat di Batang Sari, Jogja, Cimuar. Masuk kayak kecil ini. Ya. Jadi pelaku sudah kita lakukan pengejaran. Ternyata pelaku dapat melarikan diri karena kecepatannya lebih cepat. Terus arah larinya pelaku itu ke arah dari Bantar Sari, Kalimantan, terus Gandrung Mau ke Pengandaran. Kemudian ke arah Pengandaran. Nah, tadi sampai mana? Dikejar nggak kelihatan sampai mana? Siap, kita kejar dari perbatasan Kalimantan, Bantar Sari tadi. Sampai sana? Siap. Oh ya, nanti kita cacaran. Macan 5, Polsek cacaran monitor. Telah terjadi curanmor di wilayah kota. Dua pelaku bisa kita amankan. Mohon untuk jajaran kuda-kuda melakukan penyekatan-penyekatan dan pengejaran. PP yang diambil tadi sepeda motor warna biru. Pak Timuan monitor komandan. Gandrung Mau monitor. 86 komandan, Gandrung monitor komandan. Pelaku yang ketiga ini memang berhasil kabur, namun kita sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri fisik daripada pelaku ketiga ini dan kendaraan yang ia kendarai. Bermodalkan hal itu, kita menyebar informasi ke polsek-polsek jajaran. Polsek nggak ada yang
laporan. Belum sampai sana apa ya? Sekarang juga rame mungkin. Tadi udah saya share kok ke jajaran. Biar langsung pengejaran. Masan 5, Pak Timuan. Masuk, Pak Timuan. Taruna bongkar. PD melaporkan komandan. Dari anggota Masan Pak Timuan telah mengamankan pelaku curanmor yang diduga dari kelompok Lampung, komandan. Terima kasih. Motornya apa? Bukan. Komandan, motor warna biru, komandan. Mendapat informasi itu, kita langsung bergegas meluncur ke sana. Masuk. Masuk. Mana motornya, mana BB-nya? BB-nya mana? BB-nya nih? Oh, iya, iya. Oh, iya, benar ini. Ya, betul, betul, betul. KLX warna biru. Lah pelatnya mana? Udah dilepas ya? Udah dilepas. Oh, udah dilepas. Ciri-cirinya? Oh ya betul ini, betul. Satu sana di apa jalan? Satu sana. Ayo. Sama siapa kau tadi? Orang. Jauhkan. Sama siapa kau? Jauhkan. Temenmu biro. Temenmu biro. Kamu kita langsung kejar ke ini aja, ke 480-nya. Kamu motornya dibawa kemana biasanya? Ya? Langsung motornya dijual kemana? Rumah siapa? Rumah siapa? Kamu ngomong. Ya? Ya. Kamu orang mana? Orang. Orang mana? Seberang, Pak. Seberang mana? Seberang kali. Mana? Ya? Orang Lampung. Orang mana? Hah? Orang Lampung, kok? Orang Lampung. Orang Lampung. Kamu Lampung ya? Palembang, Lampung atau Palembang? Motor di mana? Motor kamu jual kemana motornya? Kemana ya? Lo di mana? Rumahnya mana? Rumahnya di... Ya? Di mana? Di mana? Daerah mana itu? Cikalong. Cikalong Tasik? Iya, iya. Wah, semua motor larinya ke sana ini. Udah berapa motor kamu ke sana? Ya? Kamu udah berapa motor? 15. 15? Ini udah di sini semua? Cilacap semua? Iya. Cilacap semua? Iya. Sekarang kami sudah memiliki 3 orang yang diduga kuat merupakan sindikat curanmor. Mereka sebelumnya sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor yang akan dijual kepada seorang berinisial AN yang menurut pengakuan mereka berada di daerah Jawa Barat. Nah, biasanya di mana? Di sini nih ya? Motor-motor di sini nih motornya. Dia kalau transaksi di sini nih. Kita mau cari dari mana nih? Itu ada orangnya tuh. Kan biasa di sini tuh. Di situ tuh orangnya tuh. Kita aja kita muter langsung. Kita muter ya. Muter langsung kita berhenti di depannya. Siap pada sini raya mandak-mandak. Ngendalikan buri. Posisinya sejajar. Sini. Biasanya di warung-warung sini nih. Warung-warung sini. Benar. Nah ini kayaknya ini nih. Ada motor nih. Ada orang gak ini? Kita lewati dulu aja. Kamu siapa? Kamu siapa? Hei, keras! Wah, ini betul, ini. Beri. Geda dulu. Ya, apa pegang, apa ya? Apa pegang. Apa pegang mana? Amankan. Amankan, apanya. Bawa mobil. Bawa mobil. Itu motor siapa? Entar di situ. Satu, motor kamu. Motornya mana, motornya? Ditanya ngomong di situ kok tadi kok. Tersangka ini berusaha kabur, tapi tidak jauh dari lokasi penyergapan kita berhasil membekuk tersangka ini dan mengamankan untuk selanjutnya kita bawa ke Polres Cilacap. Kumpulin sini. Sini. Yuk. Langsung. Mas, bawa. Kembali. Kemudian dari hasil pemeriksaan lanjutan, dari hasil kejahatan tersangka AN, kita amankan ada sekitar 17 motor.
dengan tertangkapnya mereka cukup bisa menurunkan angka kriminalitas di Cilacap, walaupun tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok lain juga tetap akan tumbuh lagi. Maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi kejahatan yang mungkin terjadi. Selamat sore, Mas. Lagi berarti zebra di sana, ada rambu-rambunya. Sepeda motor bus kota masuknya jadi lambat. Boleh, Pak. Apa lihat enggak rambu-rambunya di sana? Ayo Bapak berhenti dulu. Kita ke depan, kita lihat aturannya. Mau ke saya antar? Mau. Luncur ke TKP. Siap.